Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Kita lanjutin lagi eFootball PES Mobile 2021 nya. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian kan yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu cuy. Kita gasin sampai 5000 subscriber nih teman-teman. Oke, seperti thumbnail ya kan, yang pasti gue bakal fun match lagi dengan salah satu pro player asal Jawa Timur ya. Kalian sudah tahu semua ya, yaitu adalah Saiful Anam coy, atau lebih dikenal dengan nama Tuban Ronggolawe nih. Nah, kita sambil fun match sambil belajar juga coy, gimana sih permainan dari pro player, gimana dia cara apa ya, cara bermain tikitakanya atau ya bertahannya dia seperti apa, bisa kita contoh ya teman-teman. Oke, nggak usah banyak omong ya kan, kita langsung aja masuk ke dalam home screen dari PES Mobile 2021. Oke, kali ini gue sudah masuk dalam home screen dari PES Mobile 2021 dan kita langsung aja masuk ke dalam laga teman ya teman-teman. Oke, jadi gue sudah janjian. Oke, ini Saiful Anam sudah nge-request buat kita masuk ke dalam pertandingannya cuy. Jadi gue memang mau beberapa pro player ya buat mabar atau fun match, buat juga kalian bisa belajar juga dari gameplay. Gila 1700 cuy, dari gameplaynya pro player pastinya, dan bisa kita ikutin lah sedikit-sedikit teman-teman. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan permainan terbaiknya, bingung cara bertahannya seperti apa, ya kalian bisa lihat bagaimana pro player itu bertahan, bagaimana pro player itu menyerang. Jadi itu tujuan gue ngajakin beberapa pro player yang sudah terkenal itu untuk fun match ya itu teman-teman, buat kalian ada patokan lah gitu untuk bermain PES Mobile ya. Walaupun PES Mobile 2021 tinggal ya kurang lebih 5 atau sampai 6 bulan lagi. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Dan tadi kalau nggak salah si Saiful Anam atau Tuban Ronggolawe menggunakan formasi 4-3-1-2 cuy. Formasi andalan dari pro player itu memang 4-3-1-2 cuy. Oke, kita fokus dulu ya, karena gue sebenarnya sudah beberapa kali sih ketemu Saiful Anam, tapi tahun 2019 cuy, itu waktu di kompetisi PSSL, Liga PSSL. Oke, okay. Bikin bawer. Kita, gue coba bermain santai dulu ya, karena gue nggak tahu gimana Saiful Anam nge-build up atau ngepressnya tuh pressingnya seperti apa cuy. Jadi gue lihat dulu ya. Oke, Irwin di sana. Sungkit. Aduh, masih nyangkut cuy. Rummenigge, awas. Wah, ini bahaya nih, bahaya. Eits, hampir aja cuy. Termik gue ketinggian. Oke. Kita kasih, kita build up dari bawah aja cuy, gak usah longbol dulu ya kan. Oke, dapat kapu di sana, Cliff. Oke, tarik dulu ya kan. Aduh, pinter sekali. Oke, dapat Rummenigge, kasih kali ini dapat dong. Oke, manis, kita tarik dulu di sana. Aduh, hampir aja gue bisa ngebuka pundi-pundi gol ya kan. Gue fokus lagi teman-teman. Awas, oke, netpad, kasih sana. Hati-hati cuy, dia bikin bawir ditaruh di RB ya. Oke, dapat, manis. Oke, kita kerja sama lagi, Cruyff, awas. Oke, kembalikan lagi. Aduh, kesempatan masih hilang cuy. Oke, Rummenigge lebar. Oke, dapat dong. Oke, manis. Terobosan, kasih lagi. Aduh,
sangat berat sekali cuy menembus pertahanannya cuy. Tapi secara permainan gue bisa ngimbangin sih untuk di babak pertama ini ya, nggak tahu nanti babak kedua cuy. Was out dong. Ih belum cuy, dapat Rummenigge. Oke bagus sekali Oliver Kahn di sana, masih bisa menangkap placing dari Saiful Anam ya kan. Oke Gerard, kita kasih mulai. Aduh dapat dong Rume dong. Ah awas offset, enggak. Oke manis sekali, baik sekali Oliver Kahn cuy. Lagi-lagi Oliver Kahn menyelamatkan gawang gue ya kan. Oke babak pertama telah habis cuy, dan gue masih bisa ngimbangin sih ya untuk babak pertama ini cuy. Skornya juga masih 0-0 dan kali ini Saiful Anam coba untuk mungkin ganti pemain yang enggak tahu juga gue. Oke kita mulai kick off babak yang kedua cuy, dan kita fokus lagi. Aduh awas Cliff. Bagus sekali. Wah itu gokil sih, dia bisa muter-muter kayak gitu ya, walaupun itu lumrah sih dilakukan, cuman tenangnya di depan gawang itu cuy, emang kalau pro player tuh beda emang cuy. Oke netpad, wah di placing sih. Ah benar kan gue bilang. Netpad tuh salah satu placing yang bagus, salah satu player yang punya placing yang bagus cuy. Sama kayak Neymar, Neymar tuh juga gokil cuy. Awas. Jaga. Bisa ini. Aduh. Rashford di, aduh nggak ada yang jaga cuy. Gue kelemahan gue tuh kalau main kayak gitu cuy, kalau sudah dikasih oper-operan segitiga tuh mati gue cuy. Kayak apa ya, gelabakan sendiri apa sih bahasanya, gelabak, kalau di sini ngomongin gelabakan kelang kabut gitu loh. Oke netpad, yuk bisa yuk kita kejar yuk, setidaknya bisa nyetak satu gol lah ya. Was. Vera. Oke, dapat Beckham, placing lagi, untung masih bisa di blocking kan. Di sana ada pergerakan dari Rashford Gimang. Ouch. Dapat yuk. Oke, netpad. Una lección de juego combinativo. La dirigido de maravilla. Aduh. Di placing lagi. Gila. Kaget gue cuy. Gila gue diserang 7 hari 7 malam loh. Sama Saiful Anam cuy, gokil. Oke, Jack Riff. Di sana ada. Tarik dulu. Oke. Rashford Gimang, yuk dapat peluang buat ngesut yuk. Nih masuk dong. Aduh masih bisa. Aduh gokil. Masih bisa cuy. Oke sana ada Kimpe. Oke disleding saja ya kan oleh Saiful Anam. Sudah menit 81 cuy, kayaknya gue harus melakukan pergantian pemain juga. Neymar dan Lionel Messi mungkin bisa jadi opsi ya. Messi terus Neymar. Oke. Semoga ini bisa jadi opsi buat kita jebol gawangnya Saiful Anam ya, karena dari tadi nggak mau jebol-jebol cuy. Pitch, aduh kesalahan gue. Oke, bagus sekali. Campbell melebar pada Irwin. Neymar Junior. Ya ampun. Ah.
Sudah menit 85 cuy. Wih, masuk Kakak cuy, ini bahaya nih. Wih, lolos dong itu. Ah, oke, bagus. Gue pengen cetak satu gol aja gitu loh maksud gue. Gak usah comeback, bisa nyetak gol aja cuy. Oke, ya ini kesempatan nih cuy. Ini kesempatan Neymar Junior. Oke, teman-teman, habis skornya adalah 2-0 untuk keunggulan dari Saipula Anam ya. Berat banget cuy, gue mau tembus ke daerah pertahanan, gila. Gue cuma dikasih 2 kali shoot dan gak ada yang on target sama sekali cuy. Bener-bener di babak kedua gue diserang habis-habisan oleh Saipul Anam cuy. Dan itulah tadi permainan pro player cuy. Bisa kita ikutin ya kan, kita lihat bagaimana dia mainkan dari kaki ke kaki, terus kapan dia harus long ball, gimana cara dia bertahan, itu bisa kita ikutin cuy. Oke, mungkin segitu aja teman-teman video gue kali ini. Dan buat kalian yang baru saja bergabung channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kita gasin sampai 5000 subscriber. Oke, gue Bang Kiki dan see you next video.